Masih di Selamat Siang Indonesia, video Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat diduga meminta uang di salah satu rumah makan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat viral. Aksi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat yang diduga meminta uang ke salah satu rumah makan viral di media sosial. Kamera pengawas menangkap aksi mereka di restoran kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tapi hal ini dibantah Kasatpol PP Pemkot Jakarta Barat, Tamo Sijabat. Anggotanya tidak menerima uang, melainkan hanya melakukan pengecekan protokol kesehatan. Walau begitu, kelima anggota Satpol PP di video viral dianggap melanggar prosedur yang berlaku dalam pengecekan protokol kesehatan. Kelimanya pun terancam sanksi pemotongan gaji. Bahwa yang men-share pertama ke IG itu sudah menghapus. Sehingga saya tidak bisa komentar atas apa yang ditulis dalam IG-nya. Yang kedua, di dalam anggota yang ada itu kita periksa. Tetap kita periksa semalam itu juga sampai setengah tiga. Nah, dalam pemeriksaan itu saya menemukan beberapa kelemahan anggota.